yang akan dikumandangkan oleh saudara jumlah calon haji kita berjumlah 68 orang, laki-laki 28 orang dan perempuan 40 orang. Yang termuda berumur 28 tahun yaitu Suci Cynthia Remia. Kemudian yang tertua berumur 88 tahun Ibu Ratna. Petugas yang menyertai jemaah berjumlah 5 orang, hadir sekarang 3 orang medis kita. Sebagai ketua kloter adalah Dr. Andes Mahadolo MM. Beliau adalah kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah pada kantor Kementerian Agama Saudi. KPIH kita adalah Haji Abrar Munanda MAG. Beliau calon dokter Pak dan sekarang jabatan beliau adalah kepala kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Kegiatan manasik haji untuk calon haji kita ini, kalau untuk di Jawa dilakukan dengan 8 kali pertemuan, sementara untuk di luar Jawa dilaksanakan 10 kali pertemuan, 2 tingkat kota atau kabupaten, 8 kali pertemuan tingkat kecamatan. Calon Haji Sawalunto harapannya hanya satu. Kegiatan yang kita lakukan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu tentu ada syarat-syaratnya. Kita sudah dipanggil, tentu harus melaksanakan kegiatan haji. Kegiatan haji itu ada rukun dan syarat yang harus kita laksanakan. Jadi melaksanakan haji tidak hanya sebatas himbauan, panggilan saja, tapi kita harus melaksanakannya sebaik mungkin sesuai syarat dan rukun. Dan itu wajib kita ketahui. Dua syarat kemampuan. Pertama, kemampuan kita memahami tentang syarat yang akan kita lakukan. Kedua adalah kemampuan fisik. Karena pelaksanaan haji itu butuh tenaga ekstra. Kamarnya suhu sekarang di atas 50 derajat Celsius. Kalau di Arafah di atas 52 derajat itu luar biasa. Mungkin kalau foto minum ini nggak dibagikan di sana di DKM ini. Di sana modelnya benar-benar yang semprot-semprot sekaligus minum gitu. Cuma ini apa salahnya dibawa dari Indonesia gitu kan, selama di embarkasi. Walaupun nanti di penerbangan ibu bapak ibu dapat minum juga sih, nggak mungkin tuh. Ada lagi Pak, angka di sini Pak, yang kita tahu nanti mana bapak-bapak ibu-ibu yang butuh obat jangka panjang. Ya, angkatannya nanti kita berikan waktu kepada beliau nanti untuk menyampaikan secara sama. Nah, ditanya ada dari dokter untuk secara sama nanti. Nah, ada waktu nanti untuk beliau kita ber. Jadi ada pertanyaan lagi. Yeah.